Oke kawan, kali ini kita akan bagi cara agar batok kelapa bisa menjadi lebih indah. Pertama, kita siapkan kuasnya dulu. Kuasnya. Kemudian vernis. Sebelum kita melakukan pengkilatan, maka wajib kita bersihkan serabut-serabut yang masih menempel di bagian batok. Dan saya ini kelapa gading ori. Ini baru saja habis saya ganti sepatu. Baru mulai tumbuh dari pangkas alis. Oke, langsung saja kita lakukan proses pemulasi pada batoknya agar terlihat lebih indah. Usahakan kalau menggunakan vernis semacam ini, akarnya usahakan jangan sampai kena. Cukup yang kita pulas hanya batoknya saja.
mengkilat, lebih tebal. Oke kawan, kita kembali lagi setelah 15 menit. Otoknya sudah kering. Kemudian kita lanjutkan pemulasan supaya hasilnya bisa menjadi lebih menjilat, lebih berkilau. Ini tanahnya berwarna merah itu karena tanahnya saya taburi serbuk bata yang saya haluskan, saya tumbuk. Itu tujuannya supaya di bagian bawah bonsainya bisa ditumbuhi lumut yang nantinya akan mempercantik bonsai kita, semacam karpet berwarna hijau. Ini kenapa saya taburi serbuk bata halus, supaya pertumbuhan lumutnya bisa tumbuh secara alami, jadi tidak perlu menempel lagi. Karena ada juga yang menggunakan sistem tanam, jadi lumut yang sudah ada kemudian ditempelkan di bagian tanah bonsainya. Memang prosesnya lebih cepat, tetapi pertumbuhan lumutnya kurang alami. Jadi kalau ingin yang lumutnya tumbuh secara alami, mungkin tips ini bisa dilakukan. Oke kawan, oke, cukup untuk kali ini saya berbagi. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, kemudian subscribe supaya teman-teman pecinta bonsai kelapa yang lainnya juga bisa menonton tips perawatan bonsai kelapa. Oke. Terima kasih.